deterjen, boleh yang cair, boleh yang bubuk, terserah kalian di rumah adanya apa. Lalu air secukupnya, airnya ditaruh ember ya sayang ya. Oke, let's start the process. Pertama, deterjennya dituang dulu ke mangkuk atau piring kecil secukupnya saja. Nah, seperti itu. Setelah itu, kalian siapkan satu dulu sepatunya. And then, ambil sikat gigi bekasnya. Terus kita celupkan ke air deterjen. Nah, terus kita mulai sikat deh sepatunya. Nah, sikat di bagian yang ada noda-nodanya. Oke, apalagi di bagian itu, di bagian sol di bawah itu pasti kotorannya banyak sekali. Jadi, kita harus bersihkan dengan betul. Nah, disikat-sikat-sikat. Kalau sudah, kalian bisa siram sedikit-sedikit ya. Bisa ulangi proses itu sampai seluruh bagian sepatunya sudah tercuci ya. Oke, ketika sudah selesai nanti kita jemur. Nah, kalau sudah sekarang sepatunya kita jemur. Oke, pastikan jemur di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, seperti itu. Oke, thank you. Nah, tadi sudah ya belajar sama Miss Maya dan